Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita di tempat ini, amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini tadi dikatakan bukti kemenangan kita adalah waktu kita menari di dalam badai. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang masih sanggup menari bagi Allah kita, bersuka bagi Allah kita. Boleh saya lihat tangan-tangannya tinggi sambil bilang wuh. Sekali lagi angkat tangannya tinggi katakan wuh. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kalau boleh tepuk tangan sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami menari ya Tuhan. Dancing in the joy. Dancing in the joy. Dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy. Dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, yeah. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Mari goyangkan badan kita ke kiri ke kanan. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dance to the dance, dance to the dance. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak tadi yang mau menari buat Tuhan kita? Boleh saya lihat tangan-tangannya tinggi? Kita menari ke kiri dan ke kanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan amin. Cukup goyangkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Latihan dulu yuk. Siap. One, two. One, two. One, two. Ya. Yeah. One, two, three. Dancing in the joy. Dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy.
yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Yang setuju katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala yuk Bapak Ibu sekarang. Semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. You are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation. People from every nation and power. From generation to generation, we worship you. Hallelujah. Thank you.
Kami menyembah Engkau ya Tuhan kami. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. 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 Yeah. You are good. Something happened, and now
hatimu pada malam hari ini. Biarkan izinkan roh Tuhan memenuhi setiap kita. Worship you, Jesus.
lagi. Ya jamaah. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Semua bahasa roh. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Supaya rohmu dikuatkan, menjadi kuat oleh Roh Allah yang di dalam kita. Baca roh, baca roh. Kasih Tuhan, orang mata siapa malam. Jangan dipadamkan. Sesaat kita bergaul dengan Roh Kudus. Jemaat.
gereja ini, kepala sidang, tua-tua, sampai jemaatnya. Berkati Tuhan. Oh, Ramatasya. Jamah kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kami merasakan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau pasti hadir pada suara menjamah kami semua. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Yang datang tadi pagi siapa? Ya. Terima kasih. Tak kalah Roh Kudus sudah memenuhi kami, membaptis kami sepenuhnya. Siapa yang percaya Roh Allah ada di dalam saudara? Ura batasiala Bapa. Pasaroh. Ura matas. Saya ingin lihat buktinya. Ura matasiala para matasiala. Ora mata siara. Tiara mata siara. Di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 22 sampai 25. Galatia 22 sampai 25. Roh itu memberi sesuatu, membentuk sesuatu yang indah dalam diri kita masing-masing. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Roh, buah roh itu satu buah. Bukan 9 buah, tapi satu buah yang mempunyai rasa 9. Ada 9 yang muncul, yang dapat dirasakan oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus. Buahnya adalah buah roh, tapi rasanya 9. Dan kalau kita baca 1 Korintus 12. Kita baca ayatnya yang keempat. Empat, lima, enam, sampai ke sembilan. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 11. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Allah yang ada di dalam kita memberikan karakter, memberikan satu karakter itu ya, ada buah-buah roh, ada buah roh yang 9 rasanya. Baru buah roh itu diberikan lagi karunia roh. Ada 9 karunia roh. Buah roh ini ditambah karunia, itulah kemampuan yang diberikan Tuhan pada kita semua. Kita semua diberikan kemampuan dari Tuhan, yaitu buah roh
Ada sembilan rasa ditambah sembilan karunia roh. Siapa yang mau? Semua mau. Tepuk tangan yang mau. Tepuk tangan yang mau. Sekali lagi tepuk tangan yang mau. Kemampuan ini disebut seperti talenta. Mari kita baca Markus pasal 25. Ayat 14 mulai. Agak panjang ya. Tapi saya percaya saudara sudah tahu semua. Buah roh ditambah karunia roh adalah talenta. Markus ya, maaf ya. Matius 25 ayat 14. Ya. Matius bukan Markus ya. Mari kami baca. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur
dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya percaya kita ini semua anak-anak Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan. Semua diberi kemampuan, buah roh dan karunia roh. Jadi dari gembala sidang, wakil, sampai tua-tua, sampai jemaat, diberi kemampuan masing-masing. Kemampuan itu tidak boleh disia-siakan. Jemaat ini semua harus bergerak. Tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Amin. Semua dipenuhi buah roh. Semua punya 9 rasa. Dan semua ada karunia roh. Semua diberi kemampuan Tuhan. Tuhan telah memberi kemampuan masing-masing. Mungkin gembala sidang diberi kemampuan 5 talenta. Tua-tua 2 talenta. Juga ada yang 1 talenta. Tidak boleh iri hati. Semua ada kemampuan. Semua diberi kemampuan. Saudara harus jalankan itu. Dilaksanakan kemampuan. Karena di sini ada karunia mujizat, ajaib, kesembuhan. Yang bisa dapat karunia kesembuhan, menginjil, menangkan jiwa. Tempat ini tidak ada lagi yang kosong. Semua terisi. Karena sidang jemaat ini semua gerak. Semua harus gerak. Yang punya 1 talenta itu, karena Tuhan juga tahu kemampuan ini cuma 1. Jadi diberikan cuma 1. Tapi itu pun tidak dikerjakan. Tidak dijalankan. Tidak dijabarkan. Buah roh plus karunia roh tidak dijabarkan sama sekali. Maka sidang jemaat ini harus pada satu saat muncul jawatan. Saudara bisa baca di Efesus pasal 4. Banyak ayatnya ya. Efesus pasal 4. Ayat 11 sampai 16.
gereja akan muncul, ya, muncul sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini dan mengerti dan ada iman, harap dan kasih, maka jemaat ini akan tumbuh luar biasa. Semua gerak yang 5 talenta, 2 talenta maupun yang 1, tidak boleh iri hati. Semua gerak karena saudara sudah diberi kemampuan oleh Tuhan. Siapa yang percaya ada kemampuan? Semua. Basaro. Yang punya kemampuan. Karunia roh. Berbahasa roh. Lebih kuat. Ya ramata syara. Ora mata syara. Semua mempunyai kemampuan. Diberikan semua talenta yang luar biasa. Ulang lagi. Nanti akan muncul ibu-ibu yang sederhana. Diberikan karunia oleh Tuhan. Muncul hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Yang penting engkau sadar bahwa engkau punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Satu, kita harus percaya di dalam kita ada kemampuan. Saya melayani Tuhan cukup lama. Pada saat menghadapi kekurangan, menghadapi pembangunan, menghadapi semua perkara, ada kemampuan dalam diri kita masing-masing. Saya bisa bertahan sampai hari ini karena kemampuan dari Tuhan. Amen. Kalau tidak, sudah kolaps. Tapi ada kemampuan. Sampai yang terakhir, menara doa itu yang sudah dibilang orang gagal, tidak bisa dibangun karena biayanya sangat besar. Tapi Tuhan di dalam kita, Tuhan yang mampu, tapi di dalam kita, sehingga menara doa itu tahun depan selesai. Selesai. Setua ini sudah selesai. Maka saya sangat mendengar suara Tuhan, meskipun kadang-kadang menyakitkan. Di sini jemaat luar biasa. Pagi tadi luar biasa. Talenta itu tidak bisa dibiarkan. Kemampuan itu harus digunakan. Di sini cuma jam 7 pagi sampai jam 9.30 nganggur, ya, maaf. Nganggur terus mulai jam 5.
kemampuan saudara tidak digunakan dengan maksimal. Seharusnya di sini ada 4 kebaktian. Amin. Siapa yang setuju? Amin. Amin. Ada 4 kebaktian. Amin. Tepuk tangan. Amin. Tidak maksa lo ya. Pak Gembala tidak maksa. Tapi talenta itu harus digunakan. Harus secara maksimal digunakan. Mungkin hari Sabtu pemuda saudara ya. Nanti kalau di sini sudah 4 kali kebaktian, Tuhan akan memberikan tempat yang lebih besar. Amin. Amin. Tidak boleh kosong ya. Janji. Janji. Saya dulu di gereja, kalau ada yang kosong, saya percaya itu ada orangnya. Saya percaya juga yang di sana ada orangnya semua. Gunakan kemampuan yang Tuhan berikan semaksimal mungkin. Yang 10 talenta akan ditambah. Orang yang tidak gunakan malas. Ya kita sudah diberi kemampuan Tuhan luar biasa. Kekayaan, kesehatan, apa saja Tuhan sudah berikan pada kita. Maka kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh, secara maksimal. Sekali lagi, 4 kali kebaktian. Amin, amin. Oh, tepuk tangannya males. Tepuk tangannya sampai sakit. Lain kali kalau saya sempat masih kuat ya. Saya sekarang sudah 78. Ya. Kata orang itu umur-umur yang kritis. Tapi bagi orang yang ada roh Tuhan, ada karunia Tuhan, enggak takut. Saya tetap melayani Tuhan semaksimal saya. Sehingga Tuhan disenangkan. Kan biasanya Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Enggak tahu hati saya. Tapi kita tidak tahu hati Tuhan. Kalau kita juga tahu hati Tuhan, saudara, Dia ingin supaya semuanya berguna. Melakukan apa yang Tuhan berikan. Memang ini agak berat ya, 4 kali kebaktian. Siapa yang ngatur nanti? Ada yang ngatur? Tuhan. Duh, nanti Pak Alex ini datang sini maksa. Nggak maksa, ini firman Tuhan. Amin. 4 kali kebaktian itu Tuhan loh. Amin. Nanti kalau sudah penuh, heran. Yang tidak kau pikirkan, yang kau tidak harapkan, diberikan pada Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Oh, ramata siala para patas siala para patas iala patas siala para patas siala iala patas siala para. Ibu ini
Semangat. Tiru ayo. Semua. Masa cuma ibu ini. Semua. Ramata syalamara. Iya lama-lama syalamara. Oh ramata syalamara. Ora mata siara parama, ora mata siara, ora mata siara, ora mata siara mana, ora mata siara, ora mata siara. Engkau diberi kemampuan untuk dijadikan sesuatu yang luar biasa. Kita baca Efesus 4 ayat 11. Pelan-pelan ya, tapi semua. Semua baca. Dan dialah yang satu, memberikan. 1, 2, 3. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai di situ dahulu. Nanti kita teruskan 14 sampai 16. Muncul nabi-nabi. Nabi-nabi. Nabiah-nabiah. Wah, kalau gereja Tuhan muncul nabi-nabi. Muncul penginjil-penginjil. Penginjil ya, kemana-mana. Jangan gembalanya saja. Saudara semua dapat memberitakan Injil. Disertai tanda-tanda mujizat kuasa dari Tuhan. Ada yang gembala-gembala. Gembala FA banyak sekali. Meskipun anggotanya cuma 10, engkau disebut gembala. Luar biasa. Semuanya dapat ditangani. Untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Ini nabi-nabi, gembala-gembala, guru-guru. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Mesti sama-sama. Kalau tidak, wah gereja ini punyaku. Punyanya satu orang. Tidak bisa. Saya bertobat. Yang bertumbuh bersama-sama. Mulai dari Anak Allah, hamba Tuhan, tunangan Kristus, sampai mempelai Kristus, itu mencapai kedewasaan penuh. Sekarang ini tidak bisa dewasa. Kenapa? Gereja yang satu dan yang lain bersaing. Haman Tuhan sendiri-sendiri. Meskipun mereka susah diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan. Sudah beralih pada dirinya. Kalau fokus pada diri kita sendiri. Satu kali dihancurkan oleh Tuhan. Penghakiman mulai dari
rumah Tuhan. Gereja Tuhan menjadi besar. Enggak apa-apa. Itu memang kehendak Tuhan. Tapi jangan sampai hamba Tuhan itu menjadi idola. Idola itu idol. Tergantung hamba Tuhan setempat. Dibuktikan oleh Tuhan dalam diri saya. Saya tidak ada sekarang di gereja di Surabaya, tapi gereja itu tetap maju, tetap berhasil tanpa saya. Saya diajar oleh Tuhan. Dulu rasanya kalau tidak ada Alex Abraham tidak berhasil. Sekarang tanpa Alex lebih berhasil. Tuh kok diem? Karena semua itu pekerjaan Tuhan. Kemampuan bangun gereja itu 1, 2, 3. Tuhan yang beri. Dulu saya tergantung kurikulum vitae atau surat-surat pujian dari ya dari akademis. Saya kejar, ya. Saya tulis tesis The Right and the Power to Create by Every Newborn Believer. Hak dan kuasa mencipta bagi setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru. Selama 3 tahun saya mencapai PhD. Mestinya saya apply doctor ministry, tapi dilihat isinya ditambahkan PhD. Waduh, bangganya luar biasa. Bangganya luar biasa. Apalagi di Amerika saya dapat doktor divinity dari Lee University. Didi, ya, honoris causa. Lalu saya dapat, saya tulis Salvation, Holy Spirit, Divine Healing, Blessing, Second Coming. Saya dapat apa? Profesor. Malu. Ya, semuanya itu kemampuan Tuhan. Bukan kemampuan saya. Kalau tidak ada karunia dari Tuhan, karunia roh, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi semua gelar itu saya hilangkan. Cuma PS. PS. Karena semua itu Tuhan punya. Saya harus bertobat juga. Tidak bergantung pada kurikulum vitae. Tapi sekarang bergantung pada Tuhan. Yang tepuk tangan kok sini, nyese. Saudara, firman Tuhan pendek. Ya. Ditambahkan ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Terus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, kita menjadi jemaat yang teguh, yang tidak diisi pengajaran yang macam-macam. Baiklah kita rendah hati, belajar, jangan sampai ada yang menyesatkan kita. Sebab itu saya ajak jemaat sering berbahasa roh, supaya roh itu memimpin, mengajar, mutlak. Engkau teguh bukan oleh karena kekuatan atau doktrin gereja, tapi oleh roh Tuhan sendiri. Mari kita berdiri. Biar Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Ora mata siara. Dari pojok sana semua bahasa roh. Semua bahasa roh. Semua bahasa roh. Ingat karunia-karunia roh. Buah roh yang bisa dirasakan tetangga, sekeliling saudara. Angkat tanganmu penuh dengan Roh Kudus. Ya ramadhan syara, Terus. Oh, jangan tetap jadi singer. Jangan tetap menjadi penari. Tambah Ora mata siara.
Ramatasya. 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 Yeah.
mata. Thank you.
Ora mata syar. Sekali lagi kita berdiri, urapan Allah. Sembah dan
Engkau yang dipermuliakan dan ditinggikan tengah-tengah kami senantiasa. Kami para hamba-hambamu memberikan segala kemuliaan hormat bagi hambanya, bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar apa yang Kau berikan di dalam hidup kami dan gereja ini tinggal tetap. Setiap perkataan nubuat, setiap doa, setiap firman yang disampaikan hari ini tinggal di tempat ini dan menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Biar roh nubuat terus bekerja tengah-tengah kami, memberikan pesan-pesan Tuhan bagi hidup setiap kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami berdoa untuk Om Alex dan seluruh tim yang ada. Memberkati Om Alex dan pelayanannya Tuhan. Kau terus pakai dan tambah-tambahkan karunia, anugerah dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan semua rencana Tuhan dalam hidup Om Alex dan semua tim menjadi kenyataan. Semua destiny yang besar, yang ajaib, yang sudah Kau siapkan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dan malam ini kami akan bawa korban kami sebagai sebuah penyembahan kepada-Mu. Dan Kau menerima korban kami hari ini sebagai penyembahan kepada Tuhan. Bicara berapa yang harus kami bawa, persembahkan kepada-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.